masih bersama teman-teman Rail Fan. Halo. Hai. Sama Ragil. Hampir channelku. Oke. Okay. Aku bareng yo. Ya, Anugrah. Dari sana ada JBL TV channel. Ya dari Jakarta jauh-jauh kemari. Dan di sana di JBL-nya juga ada orang pada berteduh di sana. Ada Raja Ampat Travel, Michael Rianto dan temannya. Saya bikin openingnya mau akhir-akhir ya. Tadi openingnya lupa tadi. Kasihkan terus keseruannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Ya teman-teman yang hunting di JBL ya. Ada Raja Ampat Travel. Siapa mas namanya? Aku, Juan. Juan Anugrah. Ada Om Rinto di sana. Sebentar lagi akan melintas KLB uji coba KRL. Tonton terus ya. Jadi sebentar lagi akan melintas uji coba KRL-nya. Dan di stasiun Serowat ada lokomotif untuk berjaga-jaga ya, kalau KRL-nya ada masalah terus lokomotifnya itu bekerja gitu loh. Lokomotifnya seri 206. Sekarang uji coba KRL-nya kecepatannya udah 80 km per jam sekitar segitu, tapi jalannya enggak geremet-geremet gitu. Saksikan ini dia KRL-nya, saksikan ya. Udah bisa ngebut ya. Oke, KRL-nya sudah melintas. Sekarang akan melintas kereta api KRD Prangmex dari arah barat menuju ke stasiun Solo. Dari Kutoarjo ke Jogja ya, kurang tahu. Nanti saksikan terus videonya. Jangan di skip. Di skip ya. Oke. Jadi habis kereta api Pramex tadi tidak ada kereta api yang melintas selama 1 jaman lah kurang lebih. Jadi KRL-nya sebentar lagi akan melintas untuk kembali ke stasiun Klaten, relasi Prambanan Klaten kalau saat ini. Jadi tonton terus videonya. Ini dia KRL-nya. Jadi nanti sore juga akan ada uji coba KRL lagi. Ya sama KRL-nya di 9000, KFI 9000. Jadi di stasiun Klaten itu ada 2 KRL yang buat nanti sore uji coba itu yang satu ini. Jadi saya akan tetap stay di stasiun Serowat untuk hunting juga kereta biasa. Jadi jangan di skip videonya.
masih bersama teman-teman Royal Fan. Cuaca mendung, dari timur mendung. Hujan berteduh bersama Ralfan. Nanti lagi akan melintas kereta api Argo Dwi Pangga dari arah barat. Saksikan terus, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oh, ternyata kereta api Kelogawa dulu yang melintas, baru kereta api Argo Dwi Pangga dari arah timur. Paling satu, satu sepuluh itu jadi apa?